Halo guys, jumpa lagi di channel gua tentunya, di channel AZDNA Production. Gua dengar kabar hari ini katanya virus corona semakin, waduh gila dah pokoknya. Entah itu, aduh kita harus benar-benar hidup dengan tekanan, harus menyendiri di rumah guys. Harus sendiri di rumah tentunya. Nah katanya itu jumlah korbannya itu malah nambah lagi 2. Apa nggak gila itu? Gue gak mau kalian sampai terkena penyakit itu ya. Gue maunya kalian sehat. Gue bisa ngedoain kalian. Semoga kalian sehat. Dan bisa terus tonton channel gue. Jangan lupa yang belum subscribe, harus di subscribe, like, komen tentunya ya. Dukung terus channel gue, biarin gue makin berkreatif lagi. Oke langsung aja. Sebelumnya gue pengen pembukaan. Ini pembukaan yang paling khas di channel gue ya. Salam satu kamera. Mwah. Di samping gue ada kawan gue, kebetulan kawan lama, dan dia tahu gue main YouTube. Gue coba ngobrol sama dia. Ini gue pengen kenalin dia dulu ke kalian. Dia teman gue dulu, gila-gilanya gue sama dia. Mau itu masa lalu lah. Pokoknya di sini gue pengen sharing. Bisa dikenalin dong. Gue panggil lo apa nih, bapak, mas? Panggil nama aja. Biar lo bisa tahu ya. Oke dong. Makasih Indo udah datang di channel gue ya. Ya. Gue makasih banget udah mau sharing sama gue, mau berbagi ilmu lagi. Yang dari yang nggak kita tahu bisa tahu ya tentunya. Nah gue pengen di sini pengen ngebahas tentang masalah musik, musik yang beraliran grang gitu. Nah gue pengen tanya sama lo nih, grang itu sebenarnya jenis musik yang beraliran seperti apa? Bisa nggak lo ngejelasin? Kalau masalah ngejelasin bisa, ya. Tapi ngomong-ngomong ada bayarannya kan ya? Oh tenang aja. Kopi udah gua siapin di belakang guys. Tinggal panggil aja. Tapi ngomong-ngomong di belakang mana ya? Ngomong-ngomong ini tempat gue. Oh iya di luar. Gua datang ke sini, gua dibayar disuruh datang, guys. Musik grang itu alirannya seperti apa sih? Musik grang itu aliran rock alternatif. Aliran rock alternatif yang muncul di tahun 80-an. Oh, jadi dia apa? Terbentuknya grang itu tahun 80-an. 80-an ya? Itu gua masih dalam pengolahan. Iya, sama. Gua juga masih dalam janin kalau dipilih. Lagi lomba-lombanya ya. Lagi lomba-lombanya. Yang mana duluan? Itu yang berhasil. Terus itu pertama kali muncul di negara Washington. Oh di Washington. Di Seattle. Oh di Seattle. Berarti di Amerika ya? Di Amerika. Oh. Nah terus tenarnya itu melejitnya itu ya? Iya. Itu di era tahun 90-an. Oh jadi dia ini band yang muncul pada tahun 80 dan mereka bisa dikenal dunia ya. Di tahun 90 ya? Di tahun 90-an di label independent pop dengan album apa ya kalau salah gitu ya? Albumnya yang pertama kali muncul itu album Nevermind. Oh dia membawakan album Nevermind. Sehingga aliran grang ini bisa dikenal dunia ya. Bisa dikenal dunia. Dan di situ gue pengen tanya itu band dari mana yang bisa ngebuat grang ini bisa dikenal dunia gitu. Jadi di dunia ini banyak komunitas-komunitas anak-anak grang. Ya, salah satunya ya band yang ngebuat melejit itu Nirvana. Oh Nirvana, ya. Nirvana, gua kenal gua sama Nirvana. Kalau nggak salah vokalisnya Cobain ya. Cobain, benar. Om Cobain. Oh, iya Om Cobain ya. Iya. Oh itu tenar banget itu dulu. Kalau untuk lagunya itu yang gua senang itu ya tadi Smell Like Teen Spirit sama Rip Me. Oh itu di. Makanya tuh yang sering. Jadi lagu itu yang membuat dunia itu bergempar ya. Oh iya. Terus apalagi lu mau tanya? Berarti lu ini salah satu fansnya Cobain dong? Termasuk? Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu yang lebih fanatik itu ada kawan gua. Kawan gua itu. Tapi dia nggak bisa hadir di sini. Tapi dia nggak bisa hadir di sini. Ya. Dia berhalangan. Tapi sebelumnya kan udah ngomong ya kita. Udah ngomong kita. Gitu, cuman dia nggak bisa hadir. Dia berhalangan. Iya. Oh iya. Dia kalau dia tuh fanatik banget, dari semua lagu pun dia hafal. Bahkan dari baju-bajunya, dari albumnya. Ada gue udah pensiun, misalnya. Karena gue udah keluarga. Kalau gue masih bujang dulu, oke lah kita masih pensiun. Ada juga ya, anak grand pensiun. Tapi gue mau tanya, ngomong-ngomong, lu juga ini penggemar Tesi bukan sih?
Kalau Dasi itu rock Indonesia. Rocker Indonesia ya. Oh iya salah, lu tentara lu. Iya. Lu tentara Dasi. Iya. Beralih karena dia begini. Agak lekong dikit. Tapi enggak, itu khasnya aja sih kalau kata gua. Ciri khas supaya dia lebih apa ya? Lebih tenar. Iya. Lebih tenar. Viral, cepat viral. Gue juga sih pengen ikut gaya dia, cuman nggak sampai. Mumpung ada kamera, kan? Kalau apa sih? Kalau tunjukkan bakatmu di depan kamera. Apalagi yang mau tanya? Tadi kan gue udah nanya tuh terbentuknya. Gue ngerokok ya? Gak apa-apa, enjoy aja pokoknya. Kameramen juga ngomong ngerokok gak apa-apa sih? Mana kameramennya? Mungkin dia lelah. Gue mau tanya juga nih tuh. Capek kan baru dari luar kota. Tadi kan udah nanya tuh. Pengertian dari musik gram ini seperti apa? Nah. Dan gue juga pengen tahu yang ngebuat ciri khas bisa dikenal sama orang-orang muda gitu yang suka dengan aliran gram ini, ciri khasnya itu di mana? Sedangkan suara, musik itu ciri khasnya ya, suara musik itu sama aja kayaknya ya. Sama. Cuman kan aliran gram ini kan beda. Dia. Dia termasuk salah satu aliran yang kalau di Indonesia itu kayak slang, ya, mas band, netral, netral gitu. Ya kan. Nah, cuman kan kalau aliran gerang ini kan lebih cenderung ke gitar. Oh, dari gitarnya. Distorsi gitarnya. Ya agak ke melankolisan. Berarti distorsi gitar itu seperti apa? Yang liriknya kayak agak panjang. Ya, gue pernah dengar tuh lagu. Contohnya kalau kayak lagunya itu yang gue bilang tadi. Yang kayak Smell Like Teen Spirit tadi, itu kan banyak tuh. Iya. Dia main distorsi. Distorsi kan lebih kental sih suaranya. Itu aja sih yang gue paham. Jadi itu cirinya ya. Begitu ada lagu, kalau gue misalnya dengar tuh di jalan, lagu yang gak gue kenal, dengar ada distorsinya, gitu tuh. Berarti kalian kalau di kamar mandi dengar begitu sendirian gue. Joget-joget ya. Kayak orang gila. Orang gila. Makanya gue mau ke kamar mandi aja gue pakai headset kadang kan. Gue juga sering sih dong kalau masalah kayak di kamar mandi nyanyi gitu. Bahkan kalau dibilang sih nggak boleh nyanyi sebenarnya. Joget-joget nggak pernah. Nggak boleh. Cuman karena mungkin pengaruh umur juga ya. Umur bener-bener. Uber paling ya. Bahkan kalau didengar orang tuh gila kalau orang itu. Iya. Sampai heran gue juga. Walaupun terkadang kalau untuk bahasa namanya kita orang Indonesia ya. Kalau mau ngomong bahasa, gue lebih kental ke bahasa Palembang. Iya, bukan ke bahasa Inggris. Jadi aku, gue masa bodoh kalau masalah kesananya. Orang mau ngomongin gue apa, yang penting gue senang lagu liriknya kan gitu. Di saat masih sekolah itu kita orang masih satu panggung. Nah, yang pencipta lagu di situ band lo ya. Di cipta lagunya ini hijrah lah dia ke Kalimantan, sekeluarga. Nah, itulah kita orang. Jadi musik. Dia anak gram bisa tobat juga ya. Itulah kita orang maksudnya nggak ada dia nggak rame. Makanya kita orang pakum semua, tapi tetap terkendali sampai sekarang masih komunikasi. Cuman jiwanya masih tetap gram ya. Jiwa masih kalau gue sih kalau dengerin musik kamar mandi tetap. Iya. Goyang-goyang. Goyang kayak mana dia dong? Goyang-goyang. Musik DJ. Berarti intinya teman lo ini pergi, terus mungkin dari tim-tim yang lainnya nggak ada lo nggak rame gitu. Jadi di band itu vakum gitu ya. Nah, terus itu gue juga pengen nanya nih, apa sih yang ngebuat lo tertarik sehingga lo mau masuk di dunia musik drum? Yang ngebuat gue tertarik itu ya tadi musik yang aliran rock alternatif tadi beraliran rock yang alunan ada distorsinya gitu ya. Nah itu yang bisa maksudnya gitu ya. Itu kan memang imajinasi kalian gitu kan. Imajinasi kita orang itu di situ. Jadi kalau musik itu kan ngejiwai ya. Iya. Sebagian dari kehidupan ya. Apa yang kita jalanin tentang sehari-hari kita jadi musik, iya. Kita jadi lirik lagu kan, iya. Gitu. Nah, yang ngebuat kita orang, yang ngebuat gue tuh seneng tertarik dengan musik ini, gerang ini, itu tadi dengan salah satunya distorsi gitarnya tadi. Begitu lu dengar distorsi gitar itu, imajinasi kalian tuh keluar ya, jadi bisa menciptakan lagu, bisa berkreatif lagi gitu ya. Benar. Oh, iya.
buat anak-anak Grang yang nonton channel gue mungkin ya, mereka nyimak dengan video sharing kita hari ini, itu pesan-pesan atau motivasi itu buat mereka itu ada nggak? Paling nggak banyak sih. Ya. Bagi khususnya untuk anak-anak Lampung yang masih aktif di musik Grang, di dunia musik, ya. Ya, pesan-pesan gue sih tetap jaga kekompakan, ya. Karena musik Grang ini kan yang dikenal kompaknya, iya, solid, solidnya, iya. Jadi pesan-pesan gua itu tadi ya, jaga yang pertama kekompakan, iya. Yang kedua solidaritasnya. Sama aja lo, solid sama kompak. Sama aja. Sama aja. Berarti kompak lah, harus kompak sama orang. Harus lebih kompak lagi. Iya. Ya. Karena kan kompak. Musik ini nggak bisa kalau nggak kompak. Iya. Dan yang terakhir pesan gua cuma satu, jadikan musik Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mantap, wis guys, mantap banget dah pokoknya pesan-pesan dengan Babang Ando yang paling ganteng pokoknya malam hari ini ya. Baiklah, mungkin sharing kita hari ini mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Dan gue pengen nanti sumpama kayak ada collab-collab apa gitu, lu bersedia nggak buat sharing lagi sama gue? Bersedia. Nanti bersedia. Juga kalau memang mau lebih mendalam lagi ya. Gua mau coba undang kawan gua. Oh, mantap. Okay. Biar bakalan seru ya. Enggak bakalan seru. Enggak garing lah ya. Enggak garing. Seru pokoknya. Mantap, guys. Oke, lah, cukup sampai di sini dulu buat pembahasan hari ini. Jangan lupa subscribe, komen dan like tentunya channel gua ya. Biarin channel gua ini tetap bisa berkreatif lagi. Ketemu gua ya. Salam satu kamera. Wah, gitu. 1, 2, 3. Salam satu kamera. Bye bye.